Bogor. Kalau yang sebelah kiri itu ke arah Senen ya guys ya. Kita ambil sebelah kanan ke arah Senen, kita ambil sebelah kiri menuju Pasaraya, Manggarai. Liputan di hari Minggu karena hari Minggunya nggak begitu macet. Kita nggak usah ngambil jalan kampung, kita ngambil jalan protokol aja. Karena tujuan kita adalah ngeliput. Jalan kampung juga bagus sih tadi ya, lihat perumahan tuh perumahan zaman Belanda. Kita ambil sebelah kiri, kalau sebelah kanan itu kita ke Pegangsaan. Sebelah kanan itu ke RCM sama bioskop Mega. Itu bisa ke nih guys ya, udah hampir 5 tahun nih nggak lewat sini. Ini kenapa dinamakan Manggarai? Dulu orang-orang Manggarai dari NTB zaman penjajahan kolonial Belanda itu ditempatkan di sini, namanya Manggarai. Orang-orang Manggarai di sini. Kita masuk ke underpass ke kolong. Nanti di depan ada Pasaraya. Miliknya Galatif, usaha asal Minang yang sukses menaklukkan Jakarta. Itu guys. Kita lurus. Menuju daerah Pancoran. Daerah Manggarai nih. Samping kanan kita itu Pasaraya parkirannya. Jalan santai. Ini jalannya sedikit sempit. Satu arah. Minggu depan kita liput Taman Makam Pahlawan Kalibata ya. Sekarang kita liput dulu di daerah Manggarai, Jalan Harapan Coran sama Tebet. Ini udah masuk ke Jalan Tebet belum salah. Lupa saya ini, soalnya udah lama banget. Belum, ini masih di daerah jalan apa ini? Jalan Saharjo, Saharjo kita Saharjo ini. Saharjo. Kelihatan apartemen Casablanca, apalagi apartemen Casablanca yang kuningan.
kita lurusin ya ke Pancoran ini, ke Pancoran. Aduh, ini motor mau kemana sih? Ke Pancoran, kita ambil sebelah kiri aja. Kita belok kiri ke arah gudang peluru atau asam baris ya. Kita ambil sebelah kiri. Terus kita ini kalau lurus itu Pancoran, Pasar Minggu, Lenteng Agung, ini udah masuk ke tempatnya asam baris. Setuju sini ada pantai pijat sama coklat, itu masih buntu, kalau udah masuk buka. Tutup guys, coklat macet. Dulu sering pijat di sana guys, pijat enak, pijat refleksi dan sensual. Coba kalau hari biasa, macet, ampun, cet, macetnya. Makanya kita ngambilnya di hari Minggu aja. Walaupun ramai, tapi kita masih tetap lancar. Hari Minggu itu, sahabat CPN TV, connecting people, network TV, kita masukin layover di atas terminal Kampung Melayu guys. Udah hampir 5 tahun gak lewat sini nih guys. Sejak saya pindah ke Riau gak pernah lewat sini. Nah, di bawah yang kita ini sekarang adalah terminal Kampung Melayu. Jadi kalau sepi kita mau cuci motor dulu lah ya. Sudah gak enak motornya. Oh, tadi itu stasiun Manggarai guys, salah saya, tadi itu stasiun Manggarai jembatan tadi. Nah, ini baru kita mau naik ke daerahnya Kampung Melayu, baru Kampung Melayu. Tadi itu flyovernya di bawahnya, itu flyover tadi itu di bawahnya stasiun Manggarai. Di atas terminal Kampung Melayu itu sungai Ciliwung yang sudah bersih. Anies Baswedan memang benar bersih, udah nggak ada banjir di Jakarta, aman sejak ada sumur resapan. Nah, ini Kampung Melayu guys, dulu kalau langsung bau hujan gini Kampung Melayu itu banjir guys, apalagi di daerah Otista banjir, banyak yang lewat. Sekarang udah gak ada banjir.
Pasar Gembrong. Pusat mainan anak-anak. Suasana Pasar Gembrong yang sebelah kiri kita sudah dijadikan apartemen. Para pedagangnya sudah dipindahkan ke Pasar Gembrong baru. Biasanya di pinggir-pinggir jalan ini penuh macet, guys. Tapi sejak dipindahkan dan ditertibkan, dibuatkan satu pasar khusus main-mainan, pasar mainan, grosir dan ecer yang dinamakan Pasar Gembrong Baru. Akan sinetron lancar, tapi masih ada segelintir yang jual di pinggir jalan seperti orang jualan karpet. Kalau beli karpet di sini harus pintar-pintar nawar, guys, karena pikirnya kita nggak tahu gitu. Yang harganya 65 dia jual 130. Tawarannya memang juga pasar tradisional, bukan minimart atau supermart, ya kan. Asal mereka untung, pasti mereka lepas. Kita masuk di daerah perumahan, tepatnya di Kelurahan Cipinang Muara, di mana saya tinggal, ya guys, sahabat PNTV. Oh iya, jangan lupa di subscribe, like, and comment. Subscribe-nya perlu sedekah lah kalian untuk konten kreator, di subscribe biar bisa melihat liputan terbaru dari konten kreator Connecting Social Network TV yang selalu upload setiap hari. Jangan lupa tanda loncengnya dibunyikan. Ning nong. Tuh. Ning nong. Ini para ABG. ABG. Kelurahan Cipinang Muara, guys. Sahabat CPN TV, inilah dia Kelurahan Cipinang Muara, sebelah kiri kita tadi. Sekarang kita mau cuci si kerbau kita. Kerbau kita udah sebulan nggak dicuci. Aku tuh paling malas cuci motor itu, guys. Ini udah sebulan lebih nih, nggak kusam, tarikannya udah nggak enak. Berpengaruh loh, karena nggak di steam, ya kan. Maaf, agak ngantri, nggak apa-apa ya. Berapa? Ini sih, setelah ini mereknya. Sudah ini kan? Iya. Nggak. Kira-kira sama ini, enggak kan? Oh, enggak.
kan abis setelah ini sih, Pak. Enggak apa-apa, enggak masalah.